Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah datang paket body set Farbit Karbu 2008-2009. Untuk perbedaannya hanya di spatbor depan. Kalau yang 2008 dan 2009 itu spatbornya di bagian shocknya gitu, seperti Mega Pro itu. Beda kalau yang 2010 ke atas kan di kupu-kupu untuk bautnya. Sekalian untuk unboxing, jadi kalau ada kerusakan bisa dikomplain ke tokonya. Periksa satu-satu untuk paketnya, kan ini body full yang belakang ini kanan kiri seperti nyaman, nggak ada yang pecah. Kepala depan aman. Di depan bagian lampu ini spakbor depan, nah, kan nggak ada lubang baut karena ini untuk yang 2008, jadi ada di samping. Nah, ini kan sesuai pesanan. Bodi halus sudah habis, ini tinggal bodi kasar, spakbor belakang. Yang bawah, bordis bawah. Bodi bawah jok. Pijakan kaki. Kepala belakang. Bagian lumpur. Bagian laci dashboard bawah, laci atas, tutup knalpot. Nah, ini baut. Jadi untuk paket komplit, barang aman. Jadi untuk toko ini recommended untuk berbelanja di toko ini. Bagus, barangnya bagus. Packingnya juga aman. Kalau untuk bodi halus dilapisi seperti gabus. Mau buka satu, seperti apa cat-catannya, kayak apa ini kan lembayung, putih lembayung. Ini bodi emang imitasi, enggak orisinil. Nah, lumayan catnya, lumayan mengkilat. Ini ada kayak lecet. Ini sepertinya di bagian pengecatan. Ya, seperti inilah kondisinya. Wajar, masih bisa ditoleransi. Ini lembayung pink. Oh ya, kelihatan pink. Bagus, nggak ada yang pecah. Wajar untuk harga. Ini kena 600 ribuan. Plus ongkir nyampe ke Lampung. Daripada ngecat sendiri, bodi yang orinya kan bisa lebih mahal. Itu bisa jadi pilihan untuk yang mau ganti bodi baru. Kalau nggak mau susah-susah repot ngecat, kalau keawetan ya belum tahu. Ini makanya nyoba awet apa enggak. Mudah-mudahan awet. Lumayan lah, lumayan ya. Ini
motor bensin. Peleknya peyang. Ini untuk kepala depan. Kepala depan cukup mengkilat, lumayan lah. Untuk harga segitu udah dapat bodi baru lembayung. Putih lembayung. Tuh kelihatan bagus. Lumayan. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.